Kembali lagi di Emporio Architect. Kali ini kami akan menampilkan dan memaparkan desain rumah mewah Bapak Densa di BSD Tangerang Selatan, Banten. Eits, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan klik notification-nya sebagai tanda dukungan kepada channel ini. Ingat, subscribe itu mudah dan cepat, jadi silakan segera diklik ya. Tapi sebelum masuk ke video desain rumah Bapak Densa, kita tonton dulu intronya. Desain rumah style modern kali ini memiliki lebar depan 12 meter dan panjang 15 meter dengan luas bangunan total 324 meter persegi. Dilihat dari depan, style modern memberikan tampilan yang mewah dengan finishing material berkelas serta lanskap yang indah. Suasana tropis pun jelas terasa dengan didesainkan bukaan-bukaan lebar serta tambahan vegetasi yang membuat rumah tampak menyegarkan. Beranjak masuk melalui teras depan, kemudian akan disambut oleh foyer. Dan dari foyer lalu diarahkan menuju kitchen area. Interior berkonsep modern membuat kitchen tampak begitu elegan. Selain itu, adanya bukaan yang lebar juga memberikan pemandangan menyegarkan dengan cahaya dan udara alami yang optimal. Beralih menuju guest bedroom. Suasana hangat dengan tampilan yang elegan diciptakan pada bedroom ini, di mana warna-warna netral yang cenderung gelap membuat ruangan tampak berkelas. Selanjutnya diarahkan menaiki tangga menuju ke lantai atas. Yang kemudian akan disambut oleh living area. Area ini didesain dengan konsep modern bernuansa gelap yang membuat ruangan tampak lebih maskulin.
dari living area lalu diarahkan menuju kids bedroom. Bedroom ini pun turut memperlihatkan kesan modern yang maskulin, namun tetap memperoleh cahaya dan udara alami dengan optimal, sehingga tercipta suasana beristirahat yang nyaman. Beralih menuju master bedroom. Interior berkonsep modern luxury menghiasi bedroom ini dengan suasana yang lebih terang, sehingga pengguna juga dapat menikmati pemandangan menyegarkan dengan lebih maksimal. Hal ini akan membuat suasana pada bedroom terasa lebih nyaman dan berkelas. Beranjak menuju walk-in closet dengan tampilan yang elegan, kemudian diarahkan memasuki master bathroom. Kesan hotel jelas terasa ketika memasuki bathroom ini. Meski tidak begitu luas, namun penataannya dibuat sangat rapi dan fungsional. Selanjutnya diarahkan menuju workspace. Area ini dilengkapi jendela yang memberikan cahaya alami serta pemandangan menyegarkan yang akan membuat suasana bekerja terasa lebih nyaman. Dari workspace kemudian diarahkan kembali melewati living area dan menuju rooftop area. Rooftop ini memiliki area outdoor dan semi-outdoor di mana terdapat jacuzzi, dining table, serta pantry dengan peralatan barbecue yang membuatnya menjadi tempat paling menyenangkan di dalam rumah. Menariknya, pada area outdoor juga terdapat sofa yang menjadi spot terbaik. Jadi bagaimana menurut Anda? Desain rumah modern yang menyenangkan bukan? Tidak hanya melayani secara langsung, Emporio Architect juga mampu melayani secara 100% online, seperti virtual meeting. Dengan canggihnya teknologi saat ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Cukup percayakan hunian impian Anda bersama kami, Emporio Architect.
Di video berikutnya, Emporio akan kembali menampilkan desain rumah modern tropis. Rumah mungil ini menampilkan kesan yang berkelas dengan pemilihan material travertin yang mendominasi fasad. Lebar lahan yang kurang dari 10 meter ini disulap menjadi hunian yang kekinian dengan fasilitas yang cukup lengkap. Selain itu, interiornya pun didesain dengan konsep modern yang nyaman dan fungsional. Jadi penasaran seperti apa desain rumahnya? See you on the next video, bye!